IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bontang menggelar pelatihan Advanced Cardiac Life Support tahun 2016. Berlangsung di Hotel Oak Tree, Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Blimbing pada Jumat 16 September pagi kemarin. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dimulai dari Jumat 16 September hingga Minggu 18 September 2016. Adapun jumlah peserta yang ikut pada kegiatan tersebut berjumlah 162 peserta, yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan perawat. Dalam sambutannya, Ketua IDI Kota Bontang, Suhardi, menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Kedokteran. Mengingat, salah satu faktor yang mempengaruhi minimnya korban demam berdarah yang meninggal pada tahun lalu adalah adanya sinergitas rekan-rekan kedokteran. Ditambahkan Suhardi, pelatihan ini diharapkan bisa memberi dukungan dan perhatian yang tinggi terhadap upaya-upaya pelayanan kesehatan, program peningkatan derajat kesehatan, dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan yang menjadi salah satu visi Kota Bontang dengan Smart City. Kemarin beberapa rumah sakit cukup banyak merawat pasien-pasien DBD, ya, sampai mungkin di selasar-selasar itu harus dibikin tempat perawatan. Tapi alhamdulillah badai itu pasti berlalu, dan alhamdulillah sekarang kecenderungannya juga sudah mulai turun, walaupun di beberapa tempat rumah sakit masih cukup banyak juga. Ya, itu semuanya tidak terlepas dari sinergisitas dari teman-teman sejawat semua. Ditambahkan Indriati As'ad, pemerintah Kota Bontang sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh IDI Cabang Bontang ini. Mengingat, pelatihan bantuan hidup jantung di usia lanjut sangat penting dan banyak memberikan manfaat. Pelatihan dan seminar yang diselenggarakan hari ini saya anggap sebagai suatu kegiatan penting, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dimanapun dan kapanpun kita berada, semua orang-orang dapat mengalami musibah dan memerlukan tindakan pertolongan yang sigap demi menyelamatkan nyawa atau setidaknya mencegah cacat permanen. Pembukaan pelatihan ACLS ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang Indriati, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Bontang Suhardi, serta jajaran Direktur Rumah Sakit Kota Bontang, dan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.